Oke, selamat pagi. Tanggal 19 Januari 2020. Mantap banget. Sekarang kita dapat orderan dari Banjar Patroman ya, dari PU itu, PU Sungai Citanduy itu. Orang Banjar, Tasik, Ciamis mungkin tahu tuh Citanduy ya. Nah, ini orderannya itu yaitu sepeda Aviator 2692AM ya, 2692AM, ada 12 unit ya. Itu yang sudah jadi 1 2 ini 3 lagi dirakit ya. Ini 3 lagi dirakit. Terus langsung ini yang udah jadi lagi ini 2 nih. 4, 5, berarti tinggal berapa lagi nih? Tinggal 7 lagi ya. Tinggal 7 lagi sama Baskoro lagi di proses penyetelan. Sekarang jam 10:30 ya. 10:30 lewat 10 menit nih. Udah jam 10:30 lewat 10 menit. Mungkin sekitar jam 2 siang nanti diambil ya. Ya kalau bisa sebelum jam 2, karena bisi hujan oke di Tasik kan, enak kan sok hujan wae hari mun unggal isuk, unggal sore. Jadi birunya 4 ya, ini birunya 4, merahnya 4, sama warna kuningnya 4. Nah, ini kita yang warna biru kita udah apa namanya, udah dirakit ya. Ini warna birunya tuh, mantep banget. Kita udah ada bonusnya juga, tempat botol warna biru juga ya. Nah, ini mulus mulus ya, dari garpu-garpu kita juga lihat ini masih mulus juga ya, masih mulus semua. Nah, ini yang warna biru ya, ini yang warna biru itu kebetulan mobilnya udah datang ya, mobilnya udah datang. Kita sekarang tinggal rakit 2 unit lagi untuk hari ini, tanggal 19 Januari 2020 ya. 19 Januari 2020 kita langsung angkut ke Banjar Patroman. Nah, ini yang sebelum channel ini kan ada tuh si ibu yang beli Nori snack sudah kosong, dan sekarang ini borongannya ya, ini borongannya untuk langsung ke Banjar Patroman. Nah, ini tidak ada kendala ya, tidak ada kendala. Jadi ini sepedanya, kalau untuk masalah pedal, dia emang pedal plastik, bahan besi, percepatannya ini 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 percepatan ya, 9 percepatan. Kita lihat secara detail untuk unitnya ya, secara detail. Nah, ini sepedanya. Nah, ini untuk stok kita di toko juga tinggal beberapa unit lagi ya. Bagi yang mau borongan juga bisa langsung datang ke toko. Bisa WA dulu juga di WA Baskoro di 083-871-44-4414 ya. Ini mulus. Nah, ini yang warna oranye ya. Ini yang warna oranye. Kita juga lihat di sini. Ini warnanya sengaja dibuka biar kelihatan dari depan nyampe belakang ya. Jadi ini untuk spare partnya bukan Shimano ya, tapi dia menggunakan microchip ya. Dia menggunakan microchip. Depannya dia no brand ya, dia ukurannya 17 in. Dari garpunya, dia garpunya itu garpu aluminium besi ya. Dia garpunya besi. Ada front locknya ya, ini nih. Ini ada front lock, unlocknya. Ini shifternya dari microchip. Ini plastik, ini juga plastik bukan aluminium. Untuk masalah harga yang jelas ini harganya di bawah 2 juta ya untuk Aviator ini. Jadi spek secara singkat, dia bannya 27,5 menggunakan ban kenda, bahan besi, percepatannya itu 9 kali 3 percepatan ya. Ini 3 percepatan ya, bukan yang 2 percepatan. Nah, itu di belakang lagi kita lagi rakit, itu tinggal 2 unit lagi, warna merah sama warna warna merah dua-duanya ya. Nah, itu warna merah dua-duanya kita lagi rakit. Cepat selesai, cepat diangkut juga ke Banjar Patroman. Ini itu untuk apa namanya ya, untuk Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy. Mantap banget.
Oke Lur, ini kita lagi dimuat ya ke mobil. Nah, ini baru masuk ada 8 unit ya. Ini yang baru masuk ini 8 unit. Di belakang kita masih ada 4 unit lagi. Ini yang baru masuk ini warna kuning ya, kuning sama biru ya. Mantap banget ini sepedanya. Pokoknya sing jelas nek misal arep tuku langsung bae. Nomornya aku tak cantum nang kabeh nek ora IG Pacific Bike Tasikmalaya sama gudang sepeda Cilacap, di situ ada semua harganya ya. Nah, ini ke Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy. Mas Kenang Cipari ge. Arep tak gawa ge kafe ge. Mantap banget ini. Ada 12 sepeda, mungkin nanti yang empatnya mungkin digayor ini belakang ini. Wih, mantap. Oke bro, dan akhirnya sudah selesai ini 12 unit ya, 12 unit sepeda OTW Banjar Patroman nih. Mantap banget. Wah, pokoknya bagi yang mau pesan juga boleh banget langsung di WA Baskoro di 083-871-44-4414 atau bisa datang langsung ke Pacific Bike Tasikmalaya, Jalan Tentara Pelajar nomor 1 Kota Tasikmalaya. Nuhun. Nuhun. Mantap banget. Nuhun. Mantap banget ini sepedanya. Dari Baskoro sekian. Dadah. Hati-hati selama sampai tujuan.